بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulumi syidarini amin. Far'un ini satu cabang masalah fikih. La tajibu zakatu fi malin fi mali baitil mali. La tajibu tidak wajib az-zakatu oleh zakat fi mali baitil mali pada harta baitul mal. Ya kas ya apa baitul mal keuangan yang diurus oleh pemerintah ya yang dialokasikan untuk memberikan bantuan-bantuan. Dia tidak wajib zakat. Wala fi ra'in mauqufin min nakhlin. Dan juga tidak wajib zakat pada ya. Ya, ra'in mauqufin. Pendapatan atau hasil ya. Hasil yang diwakafkan. Min nakhlin umpama dari ya. Pohon kurma atau ardin atau tanah ala jihatin amatin atas arah yang lebih umum. Iya. Tanah diwakafin yang enggak ada itu mah, enggak ada zakatnya. Kita sedekahin enggak ada zakatnya. Kalau fuqara'i seperti orang-orang fakir enggak ada zakatnya, wal fuqaha orang-orang ahli fikih kerjaannya udah ngaji aja. Kerjaannya udah ngaji aja. Maka enggak keluar zakat. Fuqaha ahli fikih. Ngajar, belajar ya. Ngamalin ilmu. Wal masajid dan masjid-masjid. Enggak ada juga li adami ta'ayunil maliki karena ketidakan ya nyatanya yang memiliki. Wa tajibu dan wajib zakat fi mauqufin pada yang diwakafin. Ala muayyanin atas yang ditentukan. Alamu'ainin wahidin kepada yang ditentukan satu orang yang satu orang au jamatin atau jamaah mu'ayyanatin yang tertentu ka'aula di Zaid seperti anak-anak Zaid zakarahu fil majmu' ia sebutkan ya, terangan itu dalam majmu'. Wa abtaba'duhum fi mawqufin ala imamil masjidi awil mudarrisi bi annahu yalzamuhu zakatuhu kal mu'ayyan. Telah memfatwakan oleh sebagian mereka ulama pada yang diwakafin atas imam masjid. Ya, imam masjid diwakafin atau orang seorang yang mengajar dengan bahwa senajim akan dia zakatuh zakatnya kalau muayyanin seperti yang dinyatakan. Fa inna syaikhana maka qala syaikhana berkata oleh syaikhana guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami wal aujau khilafu yang qaul yang lebih kuat adalah meninggalkan.
Lian al maksud dari zalika al jannah, karena maksud dengan demikian itu adalah surga. Zu syakhsin muayyanin. Ya, surga. Bizalikal ji'atu ya. Ini maksud dengan demikian itu adalah arah. Duna syakhsin muayyanin, bukan orang yang tertentu, bukan. Tanbihun, satu peringatan. Qala Jalali al-Bulkini, berkata oleh Imam Jalal al-Bulkini. Fi asyati rawdati, dalam asyia rawdah. Tabahan lil majmu, karena mengikut kepada majmu. Inna ghallatal ardi mamlukati awil mauqufati ala muayyanin. Sesungguhnya penghasilan bumi yang dimiliki atau yang diwakopi itu kembali kepada alal ya, ala muayyanin, atas yang menentukan. In kanal baladu, in kanal bazru min mali malikiha. Jika ada negeri itu ya, jika ada benihnya itu dari harta seorang pemilik. Awil ma'zuru alaihi, atau yang diuzurkan atasnya. Wa tajibu alaihi zakat, maka wajib atasnya bayar zakat. Fima akhrajat ul ardu, pada apa yang dia tinggalkan ya, bumi, tanah. Kemarin tinggalin, jadi dibayar. Wa in kana al badru min mali al amili wa jawazna al mukhabarata fa tajibu zakatu alai al amali. Fa in kana al badru, maka jika ada benihnya itu min mal akni, daripada harta orang yang beramal, jawazna, kami bolehkan al mukhabar. Tadi kita udah lihat baca tadi mukhabar apa tu. Wajib zakat ala amil, maka wajib zakat atas orang yang amil. Walasya'a ala sahibil ardi, tidak ada sesuatu pun didapati ya atas yang mempunyai orang-orang awam. Kenapa? Li annal asla, karena bahwa asli asalnya annahu ajruhu, annahu lahu ujratu ardi, karena bahwa hasil, yang hasil baginya mendapati bagian ya, bagiannya ujratu ardi ya. Ardi diartikan bumi ya, bagian-bagian buminya. Wa aisu, dan sekira kanal badru adalah kanal bazru adalah benih min sahibil ardi, dari yang mempunyai tanah. Wa utiya min syai'unil amili, dan diberikan darinya akan sesuatu daripada yang bekerja. La syai'a al amili, maka enggak ada sesuatu al amil, atas yang bekerja. Kenapa? Li anna ujratu amali, karena itu ujrah amalnya. Ya. Wa tajibu zakat, dan wajib bayar zakat. Liniyatil ardi, li nabatil ardi, bagi tumbuh-tumbuhan bumi. Al mustajarati, yang disewakan. Ma'a ujratiha, serta upahnya. Al zaidi, seorang yang melihat. Wa mu'natul hasadi wa dayasi alal maliki, dan upah ya, ongkos boleh, ongkos panen itu kembali kepada ya, wadunya ya, kepada ya. Jadi ongkos panen wanumatul hasadi watalias wadayasi alal maliki, ongkos panennya dan pemanenan atas ya, kepada raja ya.
dan daya itu juga panen juga maknanya. Wallahu a'lam bishawab.